Istri bisa jatuh cinta tiap hari ke suami apabila suami mau lebih banyak mendengarkan istri. Kita tahu wanita memiliki kecenderungan lebih banyak berbicara. Lagi sedih, cerita. Lagi bahagia, cerita. Lagi jengkel, cerita. Lagi ada masalah, cerita. Lagi sakit, cerita. Bahkan saat istri mampu menemukan toko yang menjual cabai lebih murah 500 perak, dia pun cerita. Bagi suami, ini gak penting. Tidak mempengaruhi kesejahteraan hidup berumah tangga. Tapi mendengarkan istri sangat mempengaruhi kesejahteraan mentalnya. Jadi, bapak-bapak yang sering tidak merespon istrinya, "This is not good, Pak." Jangan diterus-teruskan. Karena berbicara adalah cara istri merilis kelelahan mentalnya. Membuatnya lebih lega dan kembali ceria. Ayo ibu-ibu, siapa yang curhatannya sering tidak digubris suaminya? Curhat saja di kolom komentar sini ya.